Ini merupakan tragedi bencana nuklear yang paling teruk dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Metu just pay content, make your smart. Okay, siapa je kan yang tak tahu pasal peristiwa Chernobyl ni kan? Cerita pasal tragedi ni ada banyak diadaptasikan dalam movie Mat Salleh. Dan kisah benar ni berlaku di negara Ukraine masa tu. Kalau ikutkan, tu dulu kawasan ni di bawah pemerintahan Kesatuan Soviet. Kesan radiasi yang akibat daripada letupan nuklear ni yang terjadi ni sehinggakan tempat tersebut tak boleh nak didirami oleh manusia sehinggalah 24,000 tahun akan datang. Kiranya 24,000 tahun selepas kejadian ni barulah manusia ni, kita ni, barulah boleh hidup segala elok tanpa kesan radiasi dekat tempat tersebut. I think what makes Chernobyl also so interesting is that it's kind of like a time capsule for the Soviet Union. All of this stuff is just left here. You're able to come see these propaganda posters and the way that the schools looked and the architecture of the murals and all of that stuff, and it really does make it feel like a living museum at this point. Sebenarnya kan, kisah pasal benda ni di-request oleh Fakro nama dia. Dia komen suruh buat pasal Chernobyl ni. Jadi untuk appreciate cadangan daripada subscriber ni, aku buat video ni pasal kejadian letupan nuklear ni yang paling teruk dalam sejarah dunia ni, iaitu tragedi Chernobyl. Jam 1.23 pagi, 26 April 1986. Reaktor nombor 4 loji tenaga nuklear Chernobyl milik Kesatuan Soviet di negara Ukraine telah meletup. Bom, letupan dan kebakaran yang berlaku ni menyebabkan 31 orang maut dalam kejadian tersebut. Dan benda yang berlaku ni mengambil masa selama 10 hari untuk api ni berjaya dipadamkan. Padam pada api je lah. 9 tahun lepas tu, kesan daripada kejadian letupan nuklear ni dianggarkan seramai 125,000 penduduk yang meninggal dunia akibat daripada mereka ni duduk terdedah secara terus dengan segala macam radiasi ni. Kebanyakannya lah, mereka semua ni menghidap penyakit kanser tiroid. Dan kalau ikutkan anggarannya pula, dari tahun 1991 sehinggalah ke tahun 2015, sebanyak 20,000 kes penyakit tiroid ni yang ada dikesan dekat remaja bawah 18 tahun. Kiranya, walaupun dah 30 tahun lebih dah letupan ni terjadi, kesan dia kan, kita boleh tengok sampailah ke hari ni. The pain is unimaginable. In 3 days to 3 weeks, you're dead. Masa mula-mula jadi dulu, ramai orang yang takut dengan kesan radiasi ni. Lepas tu, ramailah yang ambil keputusan untuk gugurkan kandungan mereka sendiri. Kalau ada yang mengandung lah kan. Sebab takut, risau nanti lahir-lahir tu anak tu jadi cacat. Akibat terlalu taksub ni masa ni dengan semua benda yang first time yang jadi macam ni kan, ramai orang yang sanggup buat macam tu. Bercakap pasal radiasi ni kan, ni antara contoh binatang yang cacat akibat terkena dengan radiasi. Dan ni pula pokok yang jadi daun kuning macam tu akibat terkena dengan radiasi juga. Oleh sebab tu, hutan ni dikenali dengan nama Red Forest. Sebelum kejadian, seramai 12,000 orang penduduk yang duduk tinggal di bandar Chernobyl. Manakala, 50,000 orang penduduk pula ada yang duduk tinggal dekat bandar Pripyat, iaitu sebuah pekan kecil yang menempatkan pekerja-pekerja loji nuklear Chernobyl ni. Jadi, selepas berlakunya kejadian ni, kedua-dua bandar Chernobyl dan bandar Pripyat dah tak ada orang yang berani duduk tinggal dekat situ. 50,000 orang used to live here. Now it's a ghost town. Walaupun ramai yang takut untuk duduk tinggal dekat sini, tapi ada segelintir orang ni yang sanggup untuk tinggal dekat kawasan radiasi nuklear ni kerana bagi mereka, tempat ni merupakan motherland bagi mereka. Jadi, mereka semua ni sayang untuk meninggalkan tempat tersebut. She plants potatoes like all her life. Even like 35 years after the disaster, like she's still here. She eats the things that she grows on the garden, like she drinks water from well, and she's 88 years old. Kalau ikutkan sumber daripada Valery Legasov, orang yang buat penyiasatan pasal kejadian ni, dia kata punca utama berlakunya letupan ni akibat daripada reka bentuk reaktor tu sendiri yang tak ikut standard.
dan reka bentuk yang macam ini telah pun disahkan tidak selamat oleh pihak antarabangsa. Oleh sebab itu, kesan daripada tindak balas berantai nuklear ataupun chain reaction yang tak dapat dikawal terjadi, maka reaktor yang terakhir iaitu reaktor nombor 4 telah pun meletup. Yang sedihnya, pendedahan yang benar dan berani berkenaan punca berlakunya letupan tersebut menyebabkan Legasov telah mendapat banyak tekanan daripada pihak kerajaan dia sendiri. Mungkin ada konspirasi ke apa di sebalik tuan, kita tak tahu. Tapi yang pastinya, Valery Legasov ambil keputusan untuk menggantung diri dia sendiri selepas 2 tahun kejadian Chernobyl ni. По крайней мере, возраст, в котором я сейчас нахожусь, только что пережив свое 50-летие, обратиться по существу к мемуарной какой-то части, причем к части трагической, во многом запутанной и непонятной. Walaupun dah berlaku tragedi yang teruk macam ni, stesen nuklear Chernobyl tetap juga beroperasi macam biasa sehinggalah ditutup sepenuhnya pada tahun 2000. Lepas tu, selepas dah lama dah bandar dekat situ, manusia ni dah tak duduk tinggal dekat situ, tempat ni mula didiami oleh haiwan liar dengan banyak bangunan-bangunan dekat sana yang dah mula jadi hutan. Semua tumbuhan dan haiwan dekat sini hidup dalam keadaan beradiasi tinggi. Seterusnya, bagi bekas pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev, dia kata bencana ni merupakan antara salah satu punca kejatuhan kesatuan Soviet 5 tahun lepas tu pula. Okey, itu saja bersama aku Nameh. Assalamualaikum.